Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Acara Hati kembali, dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, hari itu Tuhan menjumpai Gideon dan menyebut, memanggil dia dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Tapi mau jujur saudara, sebenarnya Gideon sedang dalam sebuah keadaan, kondisi dia ketakutan. Tapi yang ajaib, luar biasa, Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani. Saudara, Tuhan selalu berpikir positif tentang kita. Ingat saudara, Tuhan selalu berpikir positif tentang hidup kita. Seringkali kita lah yang berpikir negatif tentang hidup kita. Bisakah kita ini mengubah sekarang cara pikir kita, pola pikir kita, dan menyesuaikan dengan Tuhan? Dia selalu memandang kita dari sisi positif. Dan betul saudara, apa yang Tuhan katakan buat Gideon, engkau pahlawan. Jadi beneran kok saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Hari ini, jangan mengubah atau merusak nasibmu karena apa yang kau percaya tentang dirimu. Percayalah apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu. Dan mulailah berkata yang baik tentang hidupmu. Saya percaya hidupmu akan jadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Saya berdoa mulai hari ini, kita diubah cara bicara kita, cara merasa kita, cara berpikir kita. Dan kau jadi orang yang hebat, yang luar biasa. Bersiaplah jadi pahlawan yang gagah berani. Saya berdoa renungan hari ini memberkati semua kita. Tuhan Yesus memberkati.